Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara mudah setting karburator untuk tipe motor Astrea Grand ya. Setting standar supaya bensinnya tidak boros dan tarikannya lebih enteng. Ya, untuk setting karburator Astrea Grand ya, ini kita tidak perlu membuka cover body karena di sini lubangnya sudah lebar. Sangat mudah untuk setting karburator ya. Cukup menggunakan obeng setting atau obeng min. Tapi untuk memudahkan pengambilan gambar, cover ini akan saya lepas. Oke, saya lepas dulu ya. Oke, sekarang kita langsung setting ya. Untuk setelan gas posisinya ada di sebelah kanan ya. Sebelah kanan di layar ya. Ini jika diputar ke kanan, putaran mesin akan naik ya, akan membesar. Lalu jika diputar ke kiri, putaran mesin akan turun ya atau mengecil. Untuk setelan angin posisinya di sebelah kiri ya. Ini setelan angin. Ini jika kita putar ke kanan akan menutup angin. Efeknya bensin akan boros ya. Lalu jika diputar ke kiri, ini akan membuka angin. Efeknya bensin akan irit. Jadi sebelah kanan setelan gas ya, sebelah kiri setelan angin. Sekarang kita langsung setting karburator. Pertama kita hidupkan mesinnya. Oke, mesin sudah hidup ya. Ini kita besarkan putaran gasnya ya. Kita putar ke kanan. Ya, sekitar segini ya. Lalu setelan angin kita rapatkan ke kanan ya. Sampai suara mesin mengecil atau mau mati ya. Ya, ini mengecil sampai mau mati. Lalu putar ke kiri ya. Ini kita buka anginnya. Kita buka anginnya ya. Putar ke kiri. Terus cari suara putaran mesin yang paling tinggi. Nah, ini putaran mesin paling tinggi posisinya segini ya. Ini tidak berubah. Jadi cari putaran mesin yang paling tinggi ya. Ini jika diputar terus tidak berubah ya, jadi posisinya segini. Oke, sekarang putaran gas ini kita putar ke kiri ya, atau kita kecilkan lagi. Ini kita kecilkan putaran gasnya, cari suara yang langsung ya, tidak mati segini. Ini sudah pas. Ya, ini karena sudah pas, setelan anginnya dihidupkan mudah ya. Sangat mudah dihidupkan. Ya, sekarang kita hitung ketemunya berapa putaran setelan anginnya. Ini kita hitung putar ke kanan mulai dari setengah ya. Setengah. Satu. Satu setengah ya. Ketemunya satu setengah putaran anginnya. Ini kembalikan lagi. Jadi untuk setting karburator, saya tidak menggunakan patokan berapa putaran setelan angin ya. Cari putaran mesin yang paling tinggi ya untuk setelan angin, karena di saat putaran paling tinggi tandanya campuran bahan bakar dan angin itu seimbang ya. Setelah dihitung untuk karburator motor Grand ya,
masih standar, ketemunya 1,5 putaran. Ya, caranya sangat mudah untuk setting karburator ya. Teman-teman bisa setting sendiri di rumah hanya menggunakan obeng setting ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.